Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian dan kesetiaan anda bersama kami di saluran Berita RTM dan juga di TV1. InsyaAllah pada malam ini selama lebih kurang sejam dalam Bicara Naratif kita akan membawakan perkongsian lebih lanjut tentang semalam selepas lebih 12 bulan negara kita mendepani pandemik COVID-19. Akhirnya, ketibaan kumpulan pertama vaksin COVID-19 telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur menaiki pesawat Mas Cargo A330-300. Dan dengan lebih 312,000 dos yang dibawa dengan pesawat Mas Cargo tersebut, ini membuktikan bahawasanya kebersediaan kita untuk memulakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Untuk mendapatkan perincian lebih lanjut, bertemakan dan juga bertajuk pada malam ini, program imunisasi COVID-19 kebangsaan dan ketibaan kumpulan pertama vaksin, kita akan berjaya seketika semuanya kembali dalam Bicara Naratif. Bekalan vaksin Comirnaty COVID-19 untuk kegunaan negara-negara Asia Pasifik termasuk Malaysia diterbangkan dari Belgium ke Singapura. Proses penghantarannya dikendalikan pengeluar Pfizer BioNTech dan syarikat kurier antarabangsa DHL. Pesawat Malaysia Airlines MH604 berlepas ke Singapura pukul 6 pagi untuk mendapatkan bekalan vaksin yang ditempah kerajaan Malaysia. Ia kembali semula ke tanah air sekitar 9 pagi dan tiba di Terminal MAS Cargo KLIA pukul 10.07 pagi. Saya rasa usaha yang dilakukan oleh kaki tangan kami dan juga pihak-pihak kerajaan yang memastikan semua urusan untuk membawa vaksin pertama ini berjalan lancar, dan di sepanjang perjalanan tadi daripada Kuala Lumpur ke Singapura, saya boleh merumuskan semuanya adalah seperti yang dirancangkan. Kumpulan pertama bekalan vaksin yang diterima negara berjumlah 312,390 dos. Ia hadir dalam bekas sejuk beku yang dipenuhi ais kering selari ketetapan penyimpanan vaksin pada suhu ultra sejuk iaitu negatif 75 darjah Celsius. Tujuannya bagi menjamin kualiti dan keselamatan selain mengekalkan tahap keberkesanan vaksin pada kadar 95%. Kotak vaksin akan terlebih dahulu disimpan di dalam peranti muatan unit ULD sebelum dibawa turun dari pesawat. Ia kemudiannya akan dipindahkan ke dalam lori pengangkut untuk dibawa ke lokasi penyimpanan yang ditetapkan. Pasukan keselamatan berada di lokasi strategik sekitar terminal sebagai persediaan menghadapi ancaman keselamatan fizikal oleh penjenayah. Kehadiran ke lokasi termasuk bagi petugas media adalah terhad dan tertakluk kepada senarai nama yang dikeluarkan jawatan kuasa khas jaminan akses bekalan vaksin COVID-19. Ia selari prosedur operasi standard pencegahan penularan COVID-19 yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara. Detik bersejarah ketibaan vaksin COVID-19 ini disaksikan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Kari Jamaluddin Abu Bakar dan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Kah Siong, turut serta Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Dengan ketibaan vaksin batch pertama ini bermakna kerajaan sudah boleh memulakan program imunisasi COVID-19 di seluruh negara. Kita mengucapkan syukur Alhamdulillah dengan sokongan semua pihak dapat kita seterusnya melaksanakan pelan vaksinasi kebangsaan COVID-19. Infrastruktur penyimpanan dan pengagihan bekalan vaksin sudah disediakan Kementerian Kesihatan bagi memastikan program imunisasi COVID-19 kebangsaan berjalan lancar. Ya, itu dia. Sebenarnya, seperti yang dilaporkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, di peringkat global, lebih 100 juta dos vaksin telah pun diberikan buat ketika ini dan ia melebihi jumlah mereka yang terkesan ataupun yang telah dijangkiti pandemik COVID-19. Namun begitu, untuk peringkat tempatan di Malaysia dibahagikan kepada tiga pemberian kumpulan utama. Untuk kumpulan pertamanya itu melibatkan lebih kurang 500,000 golongan sasar ataupun penerima dengan lebih kurang 1 juta dos suntikan vaksin COVID-19. Dan sudah pasti
pastinya kebersediaan Malaysia dengan buku panduan program imunisasi COVID-19 kebangsaan diterjemahkan untuk menilai bagaimana pelaksanaan itu dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Untuk bercakap lebih lanjut pada malam ini, program imunisasi COVID-19 kebangsaan dan ketibaan vaksin, saya Ahmad Pesati untuk bersiaran secara dalam talian bersama dengan Profesor Dr. Zamri Sekawi, pakar perunding mikrobiologi perubatan Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum, salam sejahtera Profesor, apa khabar? Waalaikumsalam, saya baik, alhamdulillah. Baik, Doktor. Ini satu perkara yang menarik untuk kita tekuni dan kita pelajari secara bersama, kerana program imunisasi COVID-19 ataupun program imunisasi kebangsaan bukannya perkara yang baru. Kalau dicerita tentang program imunisasi, sejak lebih puluhan tahun dahulu, kita mendepani pelbagai virus dan juga pelbagai penyakit dengan beberapa suntikan vaksin diberikan. Namun istimewa untuk COVID-19 ini, apakala lebih kurang 12 bulan kita mendepani pandemik, kini untuk vaksinnya itu sudah pun ditemui dan alhamdulillah kumpulan pertama sudah pun tiba. Jadi apa yang boleh dimudahkan untuk mengkadimah dalam bicara naratif pada malam ini tentang program imunisasi dan keperluan kita mengetahui lebih lanjut tentang vaksinisasi ini, Doktor? Kita tahu bahawa berdasarkan bukti program-program yang vaksinasi yang telah kita jalankan sebelum ini, terutama sekali kepada kanak-kanak dan juga di kalangan dewasa sedikit sebanyaknya, telah menunjukkan bahawa kadar penyakit menurun secara mendadak, sehingga kes itu mungkin kurang. Jadi kita pun menaruh harapan yang tinggi juga untuk vaksin COVID-19 ini, yang dapat membantu kita dalam mengekangkan pandemik ini. Dan juga kita tengah lihat bahawa di negara-negara yang telah melaksanakan program vaksinasi COVID-19 ini, laporan awal yang kita dapati bahawa kes telah menurun dengan mendadak. Bukan saja kes yang simptomatik, kes-kes yang teruk, COVID teruk pun turun. Jadi ini memberi harapan yang sangat tinggilah kepada kita, terutama di Malaysia ni, supaya kita melihat program ini secara serius dan memberi sokongan yang padu untuk kita menyertai program ini. Ya. Profesor, ini satu perkara yang cukup menarik juga untuk kita ketahui tentang buku panduan bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang dilancarkan dan juga disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan kerjasama MUSTI dan juga KKM. Cuma persoalannya, apabila program dan juga garis panduan itu sudah pun didokumentasikan, bagaimana pematuhan kepada standard of procedure dalam pemberian vaksin dan juga program imunisasi itu akan dapat dijalankan dengan lebih menyeluruh melalui garis panduan yang telah ditetapkan, Prof? Ya, garis panduan ini telah kita tengok telah ditelitikan dalam buku panduan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, dan saya dah baca banyak kali dah kandungannya, dan saya lihat bahawa garis panduan sangat jelas, terutama sekali untuk barisan hadapan, untuk macam mana kita nak melaksanakan program ini, dan juga kepada rakyat untuk apakah peranan mereka. Di dalam buku panduan ini pun diceritakan dan memang diceritakan dengan secara detail apakah jenis-jenis vaksin, strategi perolehan oleh kerajaan, dasar vaksinasi COVID-19 dan sebagainya. Kesan sampingan pun ada disebut di situ, dan pemantauan kesan sepingan pun ada ditulis dengan detail sekali. Jadi saya lihat di sini bahawa maklumat yang cuba disampaikan oleh kerajaan adalah satu standard pengetahuan yang perlu diketahui oleh semua, mudah difahami dan secara telus dikemukakan. Sudah pastinya kalau kita lihat kepada buku panduan itu, bukan saja kesan sampingan yang diterjemahkan, kandungan bahan dan juga bagaimana prosedur pematuhan kepada SOP untuk pemberian imunisasi dan vaksinisasi itu telah pun dijelaskan secara asas dan di peringkat dasar. Cumanya apabila kita bercerita tentang vaksin COVID-19 ini, di peringkat global kita sedia maklum ada lebih kurang 7 pengeluar utama untuk vaksin COVID-19, dan kalau di Malaysia sendiri kita menggunakan jenis Comirnaty yang mana dijenamakan oleh Pfizer BioNTech. Jadi selepas ini akan ada beberapa jenama atau beberapa jenis vaksin yang akan sampai ke negara kita. Apakah perincian kepada beberapa vaksin yang akan sampai yang mungkin berbeza daripada jenis Pfizer BioNTech yang kita terima pada awalnya, Prof? Vaksin Pfizer BioNTech ini adalah vaksin yang pertama diluluskan oleh
NPRA, dan vaksin-vaksin seterusnya itu daripada AstraZeneca, daripada negara China dan juga Rusia, sedang diteliti oleh NPRA iaitu agensi regulatory pharmaceutical kebangsaan, dan mereka meneliti sama ada vaksin ini adalah se-efektif vaksin Pfizer yang telah diluluskan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, itu adalah strategi kerajaan, tapi sebenarnya ada lebih 11 jenis yang telah diluluskan di seluruh dunia setakat ini, dan banyak lagi yang sebenarnya sedang menjalani ujian klinikal. Jadi insyaAllah kalau didapati bahawa vaksin-vaksin lain ini telah melepasi standard yang telah ditetapkan, kita akan mendapat lagi banyak vaksin-vaksin yang boleh mengawal COVID-19 ini. Prof, ini satu persoalan yang mungkin ada beberapa golongan masyarakat kita juga turut bertanya ataupun turut ingin mengetahui dengan lebih lanjut. Kerana tahap keberkesanan ataupun peratusan pelindungan yang diberikan bagi setiap jenis vaksin COVID-19 itu adalah berbeza mengikut ciri dan juga jenis bahan masing-masing. Cumanya kalau sampai ke Malaysia untuk beberapa jenis dan juga beberapa jenama yang akan diberikan itu, adakah rakyat Malaysia ataupun penerima boleh memilih untuk jenis vaksin yang ingin disuntik ataupun diberikan, dan bagaimana proses ini boleh berlaku, Prof? Ya, untuk sementara waktu ini disebabkan bekalan vaksin adalah sangat terhad, jadi adalah lebih kata efisien lah kalau tidak dibenarkan siapa-siapa untuk memilih jenis apa. Kalau tidak akan menimbulkan banyak masalah logistik di kalangan ahli frontliner kita ini, barisan hadapan, untuk menentukan yang ni kena bagi jenis yang ni, jenis A, yang ni jenis B. Jadi banyak sangat kerenah dan juga cabaran logistik. Jadi kita tidak mahu itu berlaku pada peringkat awal. Mungkin akan datang di mana mungkin dah majoriti daripada rakyat sudah mendapat vaksinasi, dan tinggal sedikit, mungkin kita boleh beri pilihan. Sebab setiap vaksin itu dia ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Sebab platform untuk menghasilkan vaksin ini adalah berbeza. Dan sebagai contoh, untuk Pfizer ni adalah menggunakan teknologi mRNA, dan ada vaksin daripada China menggunakan teknologi virus yang diinaktifkan dan juga virus yang vektor. Jadi untuk golongan tertentu seperti golongan yang hamil ataupun imuniti dia tidak berapa kuat, jadi dia memerlukan jenis vaksin yang berlainan sikit. Jadi kita untuk respon, tapi semua ini sebenarnya selamat untuk kegunaan semua. Cuma mungkin dia, yang jenis vaksin itu akan bergantung kepada keadaan pesakit masing-masing. Ya, jadi ada beberapa golongan yang dikhuatiri akan memberi kesan sampingan kepada penerima ataupun suntikan vaksin COVID-19, tetapi pemantauan itu akan tetap dilakukan oleh pakar perubatan yang terlatih. Cumanya dalam program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan ini, golongan di bawah usia 18 tahun, khususnya kanak-kanak, masih belum lagi diberikan program imunisasi ataupun dikecualikan buat ketika ini, berdasarkan kepada belum ada kajian terhadap keberkesanan vaksin yang diberikan kepada golongan kanak-kanak. Jadi apa penjelasan bagi tujuan perubatan klinikal terhadap isu-isu pengujian terhadap kanak-kanak ini untuk mungkin pada masa depan mungkin boleh dipanjangkan kepada ujian klinikal terhadap golongan di bawah 18 tahun, Prof? Untuk ujian yang sekarang ni dijalankan kepada golongan dewasa. Jadi ini disebabkan oleh risiko kepada dewasa lagi tinggi daripada kanak-kanak. Sebab tu ujian pemilihan kumpulan untuk ujian ini adalah pada golongan tersebut. Jadi pada masa akan datang, ada rancangan untuk kegunaan kepada kanak-kanak, tetapi kena melalui clinical trial dulu, ujian klinikal. Dan yang paling penting adalah kita nak melihat sama ada keselamatan dulu, keselamatan vaksin kepada golongan kanak-kanak. Adakah terdapat kesan sampingan yang lain daripada kesan sampingan pada orang dewasa? Itu yang paling penting. Kalau disahkan selamat, barulah kita pergi kepada keefektifan vaksin ini untuk kanak-kanak. Sudah tentunya golongan ini perlu juga lambat laun perlu diberikan vaksin supaya
penularan COVID-19 di kalangan disebabkan oleh kanak-kanak ini dapat dikurangkan. Ya. Baik, Prof. Banyak lagi persoalan yang akan kita jawab dan akan kita rungkai secara bersama. Prof, kita akan berjeda seketika sebelumnya kembali nanti dalam Bicara Naratif. Ya, so memang ya, hasrat kerajaan Malaysia untuk mencapai imuniti kelompok melalui satu program vaksinisasi COVID-19 peringkat kebangsaan yang diterjemahkan dengan tiga fasa pemberian vaksin COVID-19 dimulakan dengan lebih kurang 1 juta dos diberikan kepada petugas-petugas barisan hadapan ataupun petugas frontliner. Dan untuk bercakap lebih lanjut tentang bagaimana program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan dan juga pemberian ataupun ketibaan vaksin ini membawa satu sirna baru terhadap usaha dan juga daya kita dalam mendepani pandemik COVID-19, bersama Profesor Dr. Zamri Sukawi sekali lagi, pakar perunding mikrobiologi perubatan Universiti Putra Malaysia UPM. Prof, ini satu persoalan yang perlu untuk diberikan gagasan penjelasan yang lebih baik kerana kita sudah maklum kerajaan telah mengumumkan, malah Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengumumkan program imunisasi ataupun vaksinisasi COVID-19 ini tidak diwajibkan, malah diberikan pilihan kepada rakyat untuk membuat pendaftaran dan juga untuk melakukannya secara sukarela. Cumanya dalam hal ini, apabila kita teliti secara lebih mendalam, tidakkah ia akan menimbulkan persoalan yang bercorak counterproductive kerana apabila berbilion ringgit dibelanjakan, sudah pasti hasrat untuk mencapai imuniti kelompok itu mungkin akan sedikit terjejas apabila adanya golongan yang membantah pemberian vaksin COVID-19 ini, Prof? Ya, ramai pun bertanya saya berkaitan dengan soalan ini. Kenapa kita tidak wajibkan penduduk Malaysia untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini? Ya. Dia punya ulasan itu mungkin logik. Sebab kita pun telah belanja berbilion dan kita punya tujuan adalah untuk mendapat imuniti kelompok. Kalau kita tidak wajibkan, macam mana kita nak capai imuniti kelompok? Tapi bila kita kaji dengan lebih mendalam psikologi manusia, kalau secara umumnya lah, untuk apa-apa lah, kalau kita melakukan sesuatu secara sukarela, impak yang kita tengok tu jauh lebih baik daripada kalau kita wajibkan. Yeah. Jadi melihat dengan konsep ini adalah penting bahawa kita tidak mewajibkan. Mungkin setakat ini pun belum ada negara yang mewajibkan vaksinasi kepada penduduk mereka. Malahan WHO pun menjangkakan tidak ada negara yang akan mewajibkan penduduk mereka diberi vaksinasi ini. Tetapi mungkin apa yang setengah negara dia lakukan adalah dia wajibkan untuk sektor tertentu, contohnya sektor kesihatan. Untuk doktor, untuk jururawat dan juga teknologi kesihatan dan sebagainya perlu ataupun wajib mengambil vaksin ini. Tetapi kalau mereka tak ambil, mereka tidak dibenarkan bekerja sebagai contoh. Jadi ini mungkin boleh dilakukan, tapi untuk mewajibkan untuk semua penduduk tu kita tengok dari segi impak dia lain. Mungkin counterproductive juga. Dia mungkin backfire kita. Kita niat kita baik untuk mencapai imuniti kelompok, tetapi kalau tengok dari segi buy-in ataupun impak pada masyarakat tu, mungkin mereka pun tidak menyokong program ini. Yeah. Jadi untuk yang kita ada yang juga mengatakan bahawa kalau kita tidak wajibkan, golongan yang tidak percayakan vaksin ini akan bersukalah, suka, memang sukalah. Jadi saya lihat dari segi kita perlu menjadi masyarakat yang bertanggungjawab. Jadi masyarakat bertanggungjawab ini bermaksudnya kita perlu menyokong pengambilan vaksin ini sebab nombor satu, kalau kita mendapat vaksin, kita tidak jatuh sakit. Kita tidak akan mendapat COVID-19. Keberangkalian yang sangat-sangat tinggi dan juga tidak mendapat penyakit COVID yang teruk dan juga kita tidak menyebarkan penyakit itu. Itu kajian yang terbaru ini ada menggambarkan bahawa vaksin-vaksin ini juga dapat menghalang kita untuk menyebarkan penyakit. Walaupun kita, maknanya asymptomatic itu bilangannya kurang.
Ya. Jadi kita bukan jadi ejen untuk menyebarkan penyakit ini kepada masyarakat. Jadi dan di samping itu juga kita membantu masyarakat kita untuk mencapai imuniti kelompok ini. Jadi ada banyak tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia ni perlu mengambil vaksin. Jadi saya lihat pada siapa yang anti vaksin ini adalah golongan yang tidak bertanggungjawab dan mereka akan pentingkan diri sendiri dan juga membahayakan masyarakat sebenarnya dengan tidak imun. Apa yang dapat digambarkan daripada apa yang diperjelaskan oleh Profesor sebentar tadi, apabila vaksin ini telah pun diberikan kepada individu ataupun golongan sasar, seolah-olah yang menggambarkan individu itu akan mendapat satu pengesahan perubatan ataupun medical certificate yang menggambarkan bahawasanya kebarangkalian untuk menjadi pembawa ataupun dijangkiti dengan COVID-19 itu adalah peratusannya amat rendah sekali berbanding dengan mereka yang tidak bervaksin. Maka dalam hal ini, manfaatnya lebih banyak kerana kita melihat dengan pewujudan travel passport yang akan diwujudkan dan juga mungkin akan ada beberapa fasa seperti tidak perlu dikuarantin sekiranya mereka ini sudah pun divaksinkan untuk beberapa SOP yang mungkin boleh dilonggarkan untuk mereka yang sudah bervaksin. Maka ini satu manfaat yang boleh difikirkan oleh masyarakat dalam kita mendidik tentang kesudian untuk mendapatkan vaksin. Prof. Betul. Ada banyak rancangan untuk memperkenalkan immunity passport untuk ke negara tertentu. Kita wajib menunjukkan bahawa kita membuktikan bahawa kita sudah mendapat vaksin ataupun sudah dijangkiti, maknanya tidak ada peluang untuk dijangkiti oleh COVID-19 ataupun peluang untuk menyebarkan penyakit tersebut. Dan ini sebenarnya mungkin menggalakkan lagi rakyat kita untuk mengambil vaksin ini supaya mereka dapat pergi ke negara tersebut. Ya. Prof, ini juga satu persoalan yang mungkin ada beberapa perdebatan dalam bidang perubatan turut dibangkitkan. Kalau kita ambil kepada presiden kes ataupun kebarangkalian dan juga dapatan kes hasil daripada kita kata kemajuan perubatan dalam mendepani virus seperti denggi dan juga HIV, masih lagi belum ada vaksin yang diwujudkan kerana varian ataupun strain setiap virus itu berbeza dalam HIV dan juga denggi. Begitu juga dengan kerisauan vaksin ataupun COVID-19, virus COVID-19 itu yang kini dilaporkan ada beberapa varian dan juga mutasi varian baru yang dikenal pasti. Maka persoalan terbit, Prof, dalam kita memberikan vaksin yang digunakan kini, adakah ia boleh mencakupi perlindungan terhadap mungkin mutasi varian baru yang akan dikenal pasti nanti? Betul. Jadi kita perlu pertama sekali perlu ingat bahawa virus ini sentiasa bermutasi. Itu disebabkan oleh sistem pembiakan mereka yang sempurna atau tidak sempurna. Mereka akan secara tidak sengaja akan merasakan mutasi-mutasi. Dan mutasi mana yang akan menjadi dominan adalah bergantung kepada keadaan. Jadi di sini kita dari segi perlindungan vaksin tadi sama ada boleh mengatasi varian-varian ini, itu adalah masih dalam ada kajian, tetapi ada banyak laporan yang bercanggah yang melaporkan bahawa vaksin yang Pfizer ini tidak dapat bertindak ke atas varian tertentu, tetapi ada setengah lagi saintis mengatakan ada kajian mereka mendapati bahawa tidak ada kesan langsung. Jadi sekarang ni data pun belum mencukupi untuk kita mengatakan nak buat kesimpulan bahawa sama ada vaksin ini berkesan atau tidak. Tapi kita harap vaksin ini adalah sangat berkesan kepada varian-varian. Jadi sebenarnya kalau platform mRNA ini untuk menukar, sekiranya tidak berapa bagus dalam menangani setengah varian itu, mereka boleh menukarkan mRNA tadi tu, kandungan mRNA supaya dia boleh kita panggil update lah vaksin tu, mengemaskinikan vaksin tersebut untuk mengatasi varian-varian ini. Ini sebenarnya bukan perkara baru. Kita untuk vaksin influenza pun kita telah lakukan tiap-tiap tahun penukaran antigen kepada vaksin. Jadi yang masalahnya sekarang ni adalah kehadiran varian ni memang tidak boleh dielakkan. Sebab tu kita kena turunkan kes secepat mungkin. Kalau tidak, varian-varian ni akan timbul. Kita pun tidak tahu keganasan varian ini terhadap manusia. Jadi sebab tu kita kata ini adalah perlumbaan untuk menurunkan kes COVID-19 ni seluruh dunia secepat mungkin. Dengan adanya vaksin ni boleh
menurunkan kes-kes ini dan juga mengurangkan varian-varian yang ada potensi untuk menyebabkan lebih tinggi kematian. Itu yang kita khuatiri. Ya, disebabkan itu MOSTI dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia mempercepatkan atau mengawalkan proses pemberian vaksin untuk fasa pertama ataupun kumpulan pertama ini daripada 26 Februari kepada 24 Februari untuk memberi kesan yang lebih cepat dan juga keaktifan yang lebih baik khususnya dalam kalangan golongan sasar. Prof, ini juga satu persoalan yang cukup penting. Kalau sekiranya kita bercerita tentang interaksi penyakit ataupun interaksi ubat-ubatan, sudah pasti akan timbul persoalan tentang interaksi antara vaksinisasi ataupun program vaksinisasi. Vaksin seperti influenza dan juga beberapa vaksin yang dimasukkan dalam senarai program imunisasi kebangsaan, sekiranya diberikan vaksin COVID-19 kepada penerima, akan berlakukah sebarang interaksi dan juga mungkin kesan-kesan sampingan akibat daripada berlaku pertembungan dengan beberapa vaksin yang sudah pun disuntik dalam badan penerima, Prof? Ya, jadi untuk golongan yang usia tua, sebenarnya ada vaksin lain yang kita cadangkan atau rekomen, iaitu influenza dan juga pneumococcal. Jadi kita persoalannya adakah vaksin ini boleh dibagi sekali ataupun macam mana? Sebenarnya dari segi teori itu boleh. Dari segi teori boleh diberikan sekali tapi ya, di bahagian yang berlainan. Tapi dari segi kita nak keberkesanan dia itu lebih baik kalau kita jarakkan dia dan lebih kurang dalam masa 2 minggu sudah mencukupi. Maknanya mungkin hari ini kita ambil COVID-19, habiskan dos itu dulu dan lepas 2 minggu kita mulakan influenza. Lepas tu baru kita mulakan dengan vaksin lain. Jadi tidak ada masalah sebab kita nak memberi badan kita supaya fokus untuk menghasilkan antibody terhadap vaksin iaitu tersebut dulu. Untuk rekod pengeluaran antibody itu mengambil masa lebih kurang 1 hingga 2 minggu. Walaupun vaksin telah diberi contohnya pada hari ini, keberkesanan itu akan berlaku secara maksimum selepas 1 minggu atau 2 minggu. Ya. Itu sebabnya penjarakan tadi itu. Mungkin dalam hal itu nasihat daripada pakar perubatan yang memberikan program imunisasi itu perlu untuk dipatuhi dan juga perlu untuk dituruti. Prof, kita akan berjeda sekali lagi buat seketika. Semuanya kembali nanti dalam Bicara Naratif. Ya, dalam usaha kita untuk menyahut seruan kerajaan untuk melengkapkan program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan, marilah sama-sama kita mendaftar di 5 saluran yang disediakan dalam kita memastikan pendaftaran dapat disempurnakan untuk anda yang ingin mendapatkan vaksin COVID-19. Perbincangan pada malam ini masih lagi bersama Profesor Dr. Zamri Sekawi. Prof, tadi kita banyak berbincang tentang bagaimana prosedur yang diberikan dan juga bagaimana vaksin COVID-19 ini akan bertindak balas terhadap tubuh badan manusia dan apakah manfaatnya berbanding kepada mudarat yang dibawa oleh vaksin COVID-19. Cuma persoalan, dalam sebarang terma perubatan ataupun prosedur perubatan, ada beberapa golongan yang diberikan pemerhatian yang lebih serius, khususnya golongan yang dikategorikan sebagai immunocompromised, antaranya mereka yang mempunyai penyakit kanser, HIV/AIDS dan juga mereka yang dikategorikan mempunyai penyakit 3 serangkai seperti darah tinggi, kencing manis dan juga sakit jantung dan juga pelbagai penyakit lain yang berjangkit dan yang merisikokan tubuh badan manusia. Cuma dalam hal ini, bagaimana kita ingin memberikan gambaran dengan SOP yang ketat dan juga pemberian vaksin COVID-19 ini tidak akan membahayakan atau merisikokan golongan immunocompromised tersebut, Prof? Sudah tentunya yang golongan-golongan yang telah kita sebutkan tadi memerlukan pemerhatian yang tinggilah, terutama sekali bila vaksin ini diberi kepada mereka. Terutama sekali kita lihat dari segi mereka bukannya sihat, jadi yang sihat tu mungkin tidak ada masalah. Jadi golongan-golongan ini sebagai contoh yang ada alergi, yang ada alergi yang teruk, yang anaphylaxis kita panggil. Kalau di barat tu mungkin dia makan kacang dia dapat anaphylaxis, dapat penurunan darah tinggi, darah pun kurang, tekanan darah yang kurang dan menyebabkan mereka pengsan dan rawatan perlu diberikan segera. Jadi yang keadaan macam ni pun kita perlu beri perhatian. Sebab itu
Kementerian Kesihatan menyarankan bahawa SOP-nya mereka perlu dipantau selama 30 minit untuk simptom-simptom ini supaya rawatan yang segera boleh diberi kalau berlaku. Tapi yang keadaan ini sangat-sangat jaranglah untuk anafilaksis yang saya mentionkan tadi itu ataupun alahan pada sesuatu. Ya. Dan golongan-golongan tadi yang kita sebut immunocompromised, HIV, pasal kita lebih concern ataupun beri perhatian lebih kepada adakah mereka akan menghasilkan antibody yang berkesan terhadap vaksin ini. Itu hanya boleh kita ketahui bila mungkin kita boleh lihat daripada kandungan antibody yang telah dihasilkan sama ada memadai atau tidak, dan mungkin kajian-kajian perlu dijalankan untuk golongan-golongan ini. Tapi perhatian serius perlu diberi untuk kumpulan yang yang utama tadi itu, yang golongan warga emas yang berumur 65 tahun ke atas dan sebagainya. Yang tu memang ada SOP-SOP tertentu yang telah digariskan dalam buku panduan, dan saya rasa petugas kesihatan pun sudah maklum apa yang perlu dilakukan oleh mereka. Ya. Prof, bukan saja kita menyebut kepada golongan yang disasarkan sebagai immunocompromised itu, tetapi sifat virus COVID-19 ini adalah menyerang saluran pernafasan. Kalau kita sedia maklum, itu antara organ pertama yang akan diserang dan juga akan dilumpuhkan terlebih dahulu, kesan daripada tindak balas antibody ataupun immunity yang dihasilkan oleh tubuh badan manusia. Cumanya apabila vaksin ini disuntik ke dalam tubuh badan manusia, tidakkah ia juga akan merisikokan mereka yang ada masalah respiratory problem seperti asma, semput dan juga beberapa penyakit-penyakit seperti tuberculosis yang sedang dihadapi, yang mungkin akan memberikan satu kesan sampingan yang berbeza kalau disuntik vaksin COVID-19 terhadap tubuh badan pesakit ini? Ya, kita kena difaham bahawa vaksin ini bukannya menggunakan virus yang betul. Ya. Dia cuma menggunakan sebahagian virus, iaitu kita panggil spike protein, protein yang yang kita tahu bahawa yang ini kalau kita boleh nyah aktifkan, virus ini akan mati. Jadi kita mRNA tadi tu akan menghasilkan merangsangkan badan kita untuk menghasilkan antibody terhadap spike protein virus tadi tu. Jadi tidak ada isu virus menggunakan virus yang betul untuk yang mRNA ini. Tapi untuk yang virus vaksin yang lain tu, yang daripada negara China dan Rusia, mereka menggunakan kaedah yang berlainan. Dan yang tu pun bukan menggunakan virus COVID-19. Mereka menggunakan virus lain yang tidak mendatangkan penyakit kepada manusia. Tujuan utama semua vaksin ini adalah untuk merangsang badan kita menghasilkan antibody terhadap virus yang sebenarnya. Itu tujuan vaksin-vaksin ini. Ya, dan ini juga Prof merupakan satu persoalan penting kerana kita sudah maklum sifat vaksin ini adalah satu bentuk perlindungan yang diberikan, iaitu satu suntikan vaksin apabila antibody badan itu akan cuba untuk mengenal pasti suntikan yang telah pun dimasukkan ke dalam tubuh badan dan kemudian akan cuba bertindak untuk mengenali dan juga akan menentang virus itu dalam tubuh badan manusia sendiri. Cumanya bagi mereka yang sedang dirawat untuk COVID-19 ataupun mereka yang masih lagi tidak tahu status dalam tubuh badan dan sama ada mempunyai virus COVID-19 ataupun tidak, adakah kita boleh memberikan vaksin COVID-19 ini sebelum mengetahui status seseorang itu disahkan positif ataupun tidak, Prof? Ya, setakat ini tidak ada, sebenarnya tidak ada halangan untuk kita mendapatkan vaksin untuk pesakit-pesakit yang tidak tahu status. Mungkin kemungkinan mereka sekarang ini ada virus tersebut, mungkin tidak ada gejala, asymptomatic. Tidak ada halangan untuk mendapatkan vaksin ini. Lagipun protokol pemberian vaksin tidak mensyaratkan kita untuk menjalani ujian terlebih dahulu. Okay. Itu tidak ada dalam protokol. Jadi saya berpendapat bahawa tidak akan memberi kesan apa-apa kepada vaksin tersebut.
Cumanya sebelum kita mengenali lebih lanjut tentang sifat vaksin, sifat virus itu sendiri sebelum ini telah pun diberikan dan juga dikenal pasti ada beberapa tahap ataupun staging untuk vaksin ataupun virus COVID-19 ini menular dalam tubuh badan manusia. Ada yang berada di tahap paling awal iaitu tidak menunjukkan sebarang gejala, malah ada yang sudah menunjukkan gejala yang paling teruk yang perlu untuk diberikan intubation dan juga beberapa prosedur perubatan yang amat serius. Jadi dalam hal ini, penilaian kepada viral load itu amat penting untuk menentukan kebolehjangkitan virus COVID-19 terhadap masyarakat. Jadi bagaimana di pihak pengamal perubatan ataupun pengkaji-pengkaji di makmal menilai tentang keadaan viral load dalam tubuh badan manusia untuk kadar kebolehjangkitan bagi virus COVID-19, Prof? Kembali kepada viral load ni, ini adalah viral load ni adalah berapa banyak virus yang ada dalam badan kita. Ya. Yang tu kita boleh kesan melalui uji kaji sekarang ni, diagnostik di hospital, kita boleh tahu sama ada pesakit tersebut mempunyai viral load yang tinggi atau rendah. Ya. Sesiapa yang mendapat viral load yang tinggi, maknanya kandungan virus dalam badannya adalah tinggi, jadi kemungkinan besar bahawa mereka akan mendapat jangkitan yang teruklah, kemungkinan saja, tak semestinya betul. Jadi di situ kita lihat bahawa mereka boleh juga merebakkan virus ini dengan mudah sebab virus sudah banyak, jadi lebih mudah untuk merebakkan virus. Untuk yang mempunyai viral load yang rendah, di sekarang ini menunjukkan bahawa walaupun mereka ada virus, tetapi untuk merebakkan virus itu kepada masyarakat tu sedikit sukar. Sebab virus pun tak banyak dan mungkin memerlui kontak sentuhan yang mungkin lebih lama sedikit, barulah virus itu dapat direbakkan. Walaupun makmal boleh tahu sama ada virus load tu tinggi atau rendah, tapi dilaporkan kita tidak laporkan di untuk pesakitlah sama ada tinggi atau rendah, kita kata negatif atau positif saja buat masa ini. Sebab kita pun sebenarnya walaupun kita tahu, tapi selain test akan menunjukkan lain dia punya cut off point tu. Jadi sukar untuk kita nak katakan oh yang ni bandingkan test menjalankan ujian A, yang ni menjalankan ujian B. Jadi apa-apa walaupun mungkin dia punya nilai ada sama, tetapi tidak memberi apa-apa makna kepada kita lah. Jadi itu makmal akan kita akan lakukan positif negatif saja. Ya, sudah memadai kalau mengetahui tentang status dan juga corak rawatan itu akan ditentukan oleh pengamal dan juga pakar perubatan. Prof, sebelum kita berjeda, ini persoalan yang penting juga. Apabila dua dos diberikan dan sudah pasti ada senggang masa yang dijadualkan, iaitu antara 14 hari hingga 21 hari, persoalan itu kita akan tangguhkan dan juga kita akan terbitkan seketika nanti. Semuanya kita akan kembali dalam Bicara Naratif seketika nanti. Bersama kembali dalam Bicara Naratif di saluran Berita RTM dan juga di saluran TV1, jenis vaksin yang dibawa masuk ke Malaysia semalam dalam program penerimaan vaksin fasa pertama ataupun kumpulan pertama ialah Comirnaty yang terdiri daripada jenama Pfizer BioNTech. Jadi selepas ini mungkin Malaysia akan menerima jenama seperti Sinovac dan juga AstraZeneca yang akan dibawa masuk untuk kumpulan yang seterusnya. Maka dalam hal program imunisasi ini, dua dos akan diberikan dan juga jeda ataupun selang masa antara 14 hingga 21 hari. Itu prosedur yang ditetapkan oleh pihak MOSTI dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Persoalan kepada Prof. Dr. Zamri Sekawi, sekali lagi kita nak bercerita tentang apakah antara pematuhan yang perlu untuk dipatuhi dan juga perlu untuk dipantau, bukan saja untuk penerima vaksin sendiri tetapi juga untuk pengamal perubatan dalam tempoh masa ataupun tempoh matang 14 hingga 21 hari sebelum dos yang kedua diberikan kepada penerima, Prof. Ya, untuk dalam jangka masa tersebut perlu ada pemantauan dari segi kesan sampingan yang mungkin berlaku pada penerima vaksin, dan untuk kita ada satu sistem yang telah dibangunkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk penerima vaksin untuk melaporkan apa-apa kesan sampingan yang dirasai oleh penerima vaksin tersebut.
dan dilaporkan di situ untuk pemantauan. Tapi kita kena ingat bahawa untuk apa-apa vaksin pun, bukan setakat vaksin COVID-19 ini, ada berlaku kesan sampingan yang ringan sepertinya sakit di tempat yang disuntik, mungkin otot-otot yang sakit, demam sedikit dan sebagainya. Itu biasa kita jumpai. Jadi tidak perlu risau. Cuma kita perlu kalau ada kesan sampingan yang tidak dijangka, contohnya cirit berit dan sebagainya, itu perlu dilaporkan. Itu bukan bermakna bahawa kesan sampingan itu disebabkan oleh vaksin. Jadi ada satu prosedur lagi yang perlu dilakukan oleh Kementerian Kesihatan, itu menyiasat sama ada ini betul-betul disebabkan oleh vaksin tersebut atau tidak. Dan kita pernah dengar bahawa yang ada yang pengsan setelah mendapat vaksin. Ada cerita pada awal-awal dulu. Jadi ini menakutkan siapa yang mendapatkan vaksin tersebut. Tapi sebenarnya kita kena tahu apa cerita di sebaliknya. Rupa-rupanya jururawat yang mendapat vaksin ini sebenarnya menghadapi masalah vasovagal reflex, atau iaitu dia terlalu sensitif kepada sakit. Memang terjadi kepada sesiapa pun. Ada yang sensitif pada sakit, ada yang tidak sensitif. Jadi siapa yang terlalu sensitif pada walaupun sakit itu sedikit pun, mereka rasa bahawa terlalu sakit, ini yang akan menyebabkan vasovagal reflex tadi dan menyebabkan mereka akan pengsan seketika. Itu perkara yang tidak berapa serius. Jadi yang penting di sini adalah pemantauan dari segi kesan sampingan. Setakat ini menunjukkan bahawa tidak ada yang kesan sampingan yang serius, tetapi kita perlu untuk memantau. Ada juga yang kata bukan takut pada vaksin tapi takut pada jarum suntikannya itu. Itu mungkin sedikit lelukon yang dibawa oleh masyarakat setempat. Tapi yang lebih pentingnya, Prof, Pertubuhan Kesihatan Sedunia sudah pun menafikan kes yang melibatkan kematian kesan daripada pemberian vaksin COVID-19. Kata WHO, ia bukan disebabkan pemberian vaksin COVID-19 secara langsung tetapi disebabkan ada penyakit-penyakit lain ataupun keadaan anatomi badan penerima itu yang bukan disebabkan kesan direct effect daripada vaksin COVID-19. Dan ini disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri Penyelaras bagi Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, juga YB Kari Jamaluddin, bahawasanya ex gratia akan diberikan sekiranya dapat dibuktikan ada kesan langsung yang serius apabila mendapat vaksin COVID-19. Jadi dalam hal pembuktian kepada kesan-kesan sampingan dan juga kesan secara langsung yang terbit daripada vaksin COVID-19 ini, apakah ujian klinikal yang perlu untuk ditekuni dan juga perlu untuk diteliti secara lebih dekat, Prof? Sesungguhnya mereka kena memperlihatkan data yang apakah penyiasatan yang mendalam. Kalau sekiranya ada berlaku kematian dan sebagainya, adakah ini disebabkan oleh vaksin ataupun disebabkan oleh perkara-perkara lain? Kalau kita tengok kes-kes yang dilaporkan di luar negara, mereka mengatakan bahawa setelah mendapat vaksin, pesakit ini meninggal dunia. Jadi bila disiasat tu, sebenarnya memang pesakit ini ada masalah, sebagai contoh sakit jantung sebelum ni. Jadi perkara ini tidak disebabkan oleh vaksin, mungkin disebabkan oleh keadaan mereka memang sudah serius pada ketika itu dan diberi vaksin. Yang penting adalah penyiasatan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Mungkin mereka akan menubuhkan satu pasukan penyiasat untuk kes-kes yang serius seperti ini, yang boleh menyebabkan kematian, yang boleh menyebabkan rawatan di hospital dan sebagainya. Ini perlu disiasat dengan teliti, sebab data-data ini penting juga untuk seluruh dunia untuk kita faham. Jadi data yang kita kumpulkan di Malaysia ini bukan setakat kegunaan Malaysia saja. Begitu juga data-data seluruh dunia akan digunakan untuk rujukan kita juga. Jadi ini adalah satu sistem yang global sebenarnya untuk memantau kesan sampingan. Tapi alhamdulillah setakat ini tidak ada kesan sampingan yang serius terhadap vaksin-vaksin ini setelah berjuta-juta dos telah diberi kepada penerima vaksin.
Kalau ada pun mungkin adalah kesan-kesan sampingan yang biasa ataupun mild symptom hasil daripada pemberian vaksin tersebut. Juga persoalan tentang bagaimana untuk kita menilai bahawasanya kepatuhan kepada apa yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan dalam pemberian imunisasi vaksin COVID-19. Sudah pasti setiap daripada kita perlu untuk mendeklarasikan ataupun memberi tentang perkara-perkara tentang sifat tubuh badan kita sendiri ataupun mempunyai penyakit ataupun tidak, pernah dijangkiti COVID-19 ataupun tidak, ataupun mempunyai beberapa perkara tersembunyi yang perlu untuk didedahkan kepada pakar perubatan. Jadi dalam hal untuk program imunisasi kebangsaan ini, self-declaration itu apakah antara keperluan dan kewajipan yang perlu untuk dilakukan oleh para penerima vaksin? Ya, untuk penerima vaksin ini memang perlu untuk istiharkan keadaan kesihatan semasa. Untuk ramai sekali alahan yang kita perlu beri perhatian. Tapi alahan-alahan yang setakat kalau contohnya makan udang, sotong dan mendapatkan gatal tu tidak mendatangkan masalah yang sangatlah. Kita perlu tahu yang alahan-alahan yang serius yang saya sebutkan tadi yang menyebabkan anafilaksis tadi. Perlu dilaporkan, pernah berlaku ke tidak untuk mungkin dalam pada masa-masa yang lepas terhadap makanan dan sebagainya, dan doktor-doktor akan memberi penilaian perubatan melihat sama ada mereka perlu diberi vaksin ini atau tidak, ataupun mungkin akan diberi vaksin yang lain bukan yang jenis yang mRNA ini. Jadi sebab itu penting adalah kita jawab soalan apa yang perlu kita laporkan di dalam surat deklarasi nanti. Ada juga perdebatan tentang perubatan yang mengatakan bahawasanya suntikan vaksin COVID-19 ini berupaya untuk mengubah genetik manusia. Ini mungkin dakwaan-dakwaan yang tidak berasas yang banyak dipaparkan di media sosial ataupun banyak diperdebatkan di media sosial. Ada juga yang mengatakan vaksin COVID-19 boleh mengubah genetik manusia, boleh menyuntik sesuatu genetik yang berbahaya kepada manusia. Malah vaksin COVID-19 boleh menyebabkan masalah kemandulan ataupun menyebabkan proses kesuburan itu terganggu disebabkan vaksin yang disuntik ke dalam tubuh badan dan juga anatomi manusia. Jadi adakah dakwaan ini sudah pun dibuktikan berasas ataupun benar di pihak pembuktian makmal, Prof? Ya, ini adalah beberapa fakta-fakta yang tidak betul lah yang yang kita lihat banyak di media sosial dan di internet, bukan setakat di Malaysia, di seluruh negara dan di seluruh dunia bercerita berkenaan dengan ini. Yang penting adalah sebab kita sebagai masyarakat yang matang fikiran, kita kena pandangan kita mestilah bersandarkan bukti dan fakta yang betul. Dan kita perlu tahu bahawa banyak fakta yang tidak betul. Jadi macam mana kita nak tahu? Kita kena rujuk pakar. Rujuk pakar, bukannya rujuk pakar teori konspirasi. Pakar-pakar yang saintis ataupun yang memang bidang mereka. Jadi kalau kita kena faham bahawa dunia saintifik ni sukar untuk saintis-saintis untuk menipu. Sebab setiap kerja-kerja yang ataupun apa-apa laporan dihasilkan itu akan diperiksa dengan teliti oleh saintis lain. Dan mereka akan tahu kalau terdapat mana-mana fakta yang tidak betul. Jadi untuk menjawab tadi, memang ujian ini adalah vaksin ini adalah mRNA dan tidak akan dapat masuk ke nukleus yang itu DNA dan tidak akan dapat mengubah DNA kita. Itu adalah sangat itu adalah mustahil. Jadi kalau kita faham dari segi kitaran sel dan pembiakan sel, jadi kita tahu bahawa ini tidak mungkin dia akan masuk ke dalam sel dan mengubah genetik. Kalau dalam keadaan mengubah genetik pun manusia ini sangat sukar sebab kita adalah satu haiwan yang kompleks dan besar. Bandingkan dengan haiwan yang bakteria dan virus tu yang sangat kecil itu mungkin boleh diubah. Tapi kita adalah mamalia yang sangat kompleks. Jadi mengubah satu sel itu tidak akan mengubah kita sebagai manusia untuk menjadi makhluk yang lain. Kalau itu adalah tidak betul. Jadi Prof, secara kesimpulannya kita melihat 500,000 golongan pertama yang akan diberikan, kemudian 9 juta golongan kedua akan diberikan dalam fasa kedua, kemudian 13 juta dalam fasa ketiga untuk mencapai imuniti kelompok. Secara kesimpulannya ringkas, Prof, apakah harapan Prof dalam menilai kepada program imunisasi kebangsaan?
Ya, harapan saya adalah semua masyarakat memandang serius dan memberi sokongan yang padu kepada program ini supaya kita dapat mencapai iaitu imuniti kelompok dan kita perlu imuniti kelompok ini supaya kes kita menurun dan kes-kes di hospital pun menurun. Jadi memang perlu. Jadi itu saja daripada saya. InsyaAllah, insyaAllah. Kerjasama seluruh rakyat Malaysia sama-sama kita harapkan. Terima kasih kepada Prof. Dr. Zamri Sukawi, pakar perunding mikrobiologi perubatan Universiti Putra Malaysia kerana bersama dengan kami. Terima kasih kerana bersama kami dalam bicara naratif di saluran berita RTM dan di TV1. Sokong usaha kerajaan untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dengan itu, kami tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Selamat.